Ku rasakan hangat indahnya sang mentari, membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusirku dari alam mimpi. Dan kini ku bergegas, segera siapkan diriku untuk mulai menjalani hari ini. Tak sabar ku temui seluruh sahabat yang tersenyum menyambut datangnya pagi ini. Dan ku katakan, katanya dosen baru lah, masih muda, cantik pula lagi. Penasaran kulihat orangnya. Dasar cabul, otak bokep masih ya dipelihara. Kitanya udah mahasiswa, men. Mbak, cabul-cabul, muka kau tuh kayak Sujono. Lagian apa sih hubungannya antara cabul sama mahasiswa? Kita udah kuliah, men. Tidak ada? Saya ubah pertanyaannya. Sekarang, siapa yang merasa dirinya paling bodoh? Oke, kamu, keluar sekarang. Tadi waktu yang koper yang dia bawa, lo mikir gak sih? She's crazy nuts. Campur-campur bahasa kau ya, efek gak sih kok serangga kan? Takut cu. Weh kawan. Tadi kalian kulihat dari kelas konseling, bisa kan gila kan? Oh iya, aku Arko. Tadi kita satu kelas konseling yang sama. Dari jurusan ilmu pangan. Kurang jauh, nalinah kan Abi. Buku. Gimana sih mau kuliah tapi gak ada buku? Maaf pak, judul bukunya apa ya pak? Judulnya Dasar-Dasar Ilmu Pangan. Gimana kalau kita patungan aja buat beli bukunya? Masing-masing 150 ribu aja per orang. Gila kok, mahal kali kak lah. Iya betul, tolonglah. Aku dari pesisir selatan sana. Untuk bayar uang kuliah dan kos-kosan aja, pas-pasan. Ini lain cerita.
Kalau kalian tidak mau ribet, beli ke saya saja. Asli dan percetakan, harga yang murah. Sekarang tugasnya meringkas salam Pak Mas ya. Apa tanya? Sebenarnya Lin, anes gue bisa kalau gitu. Boy. Oke kelas, so today ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Kita kedatangan murid baru yang nanti akan masuk ke kelompok yang diketuai oleh Ogi. Silahkan. Gua galak juga saat itu. Alright, thank you galak. Pengumuman kedua, salah satu dari teman kalian akan ada yang berpamitan dari middle. Silakan Catherine ngasih dia. So next week I'll take a flight to Netherlands and I will study law at the University of Haven. And I will sign up from this university next week. And thank you for having me, guys. Jadi cumi cuma serius lah. Udah lah, biarin lah. Itu Ogi gak sih? Eh Ogi, apa kabar? Eh Elma? Eh dipanggilin kok gak nyaut? Bukan, bukannya itu pucat. Atau kita telepon Arko sama Rajo aja? Biasanya emang orang itu selalu bertiga kan, tapi Ogi belakangan ini sendiri. Telepon aja enggak? Halo San, kenapa? Halo Ran, lagi di mana? Aku lagi kak, terus kenapa? Tumben enggak bareng Ogi? Tahu tuh anak, sudah nganggap teman lagi kayaknya. Ayahnya meninggal aja enggak mau cerita. Hah? Ayahnya meninggal? Karena apa? Katanya sih serangan jantung. Wait. Kok kenapa tidak tahu aku nggak lagi bareng sama Ogi? Aku tadi sama Juisa ketemu Ogi di jalan, terus mukanya pucat kali. Kalian jumpai lah, takut dikenapa-napa. Terus? Ya, kalian susulin lah ke rumahnya. Tahu aja dia cerita, dia kan baru pergi hilang. Ya udah bentar lah, Arko-nya di kamar mandi. Oke, aku tutup ya. Biasa. Kita disuruh sama Sania ke rumah Ogi, katanya Ogi pucat banget tadi. Ogi! What are you doing, you fucking idiot? Are you crazy? What are... Eh, Lian. Biarin.
mati. Biarin gue mati. Blok. Lol. Jing dok kali. Kok kira ya kok kayak gitu keren. So, tidak salah juga ya kau mengatakan kau mahasiswa paling bodoh di kelas ini. I know your story from your friend. Bagaimana kamu bisa kuliah di sini dan cerita bagaimana kamu hampir mengakhiri hidup kamu. Apa kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu? Ini adalah kecoa. Kecoa merupakan hewan yang paling menjijikan. Namun, kecoa ini merupakan salah satu spesies yang mampu bertahan hidup di tengah gempuran apapun. Let's say tiba-tiba meteor datang menyerang bumi dan semua makhluk hidup punah. These little things tetap bertahan hidup. Ini cewek apa ya? Yang mau saya sampaikan adalah, jika kamu ingin menjadi kecoa, jadilah kecoa yang mampu bertahan hidup di gempuran apapun. Ini baru sedikit masalah yang kamu hadapi, yang mungkin sebagian masalah itu dari diri kamu sendiri. I don't know, yang penting... Nanti saya udah nyanyi untuk kuliah. Sejak awal saya tidak mau kuliah, Bu. Orang tua saya tidak hanya sekolah tinggi. Mereka ingin saya mengangkat derajat mereka. Namun nilai saya tidak memuaskan. Minggu lalu, ayah saya meninggal dunia. Saya merasa belum bisa membaikkan dia. Saya kira kuliah itu enak, Bu. Ternyata... Ogi. Good, terima kasih telah jujur. Dunia memang keras dan tidak semua berjalan sesuai keinginan. Tapi jadilah kecoa, Ogi, yang mampu bertahan hidup di situasi apapun. Kecoa memang tidak seindah kupu-kupu. Tetapi, kecoa diberi kemampuan untuk bertahan hidup. It's okay kalau kamu mau putus kuliah atau kamu mau pindah jurusan dan memulai dari awal. Saya bisa bantu. Atau kamu ikuti permintaan orang tuamu. Terkadang kita harus memenangkan hati yang lebih besar. It's okay, bro. Menangis. Satu, dua, tiga. Woy, rame nih. Gimana seminarmu? Ya bro, gimana seminarmu? Anjay! Selamat! Let's go bro! Aman bro! Selamat ya! Aman! Eh, foto yuk! Ayo, lagi. Ayo, foto! Ayo, ayo, ayo! Halo bro! Ogi! Oh my god. Kita putin nih. Ayolah foto bareng semuanya. Kita foto ya. Iya. Wah wah wah. Sudah lama ya tidak melihat kalian rame-rame lagi. Buri ya. Halo Bu. Gila Bu. Lebak resmi dengan Ibu selama ini. Iya Bu, benar. Kalau bukan karena Ibu, kita gak sampai di sini. Ah, kalian ini. Ogi masih ingat kan janji kecoa kita? Ibu bangga sama kalian semua, karena tantangan yang kalian lewati itu yang membuat kalian menjadi seperti ini. Well done untuk semua. Terima kasih, Bu. Foto barengnya, Bu. Kita nggak pernah loh ada foto bareng Ibu. Oh, boleh, boleh. Ayo, Bu. Sini, Bu. Foto ya, Bu. Tolong fotoin ya. Ayo semuanya ya, oke ya, sing tiga ya, 1, 2, 3. Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Muda jiwa selamanya.
Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah.